Saya mau sapa-sapa dulu buat Oma Tabita yang jauh di sana. Jangan lupa makan yang banyak biar ada energi dan tetap semangat ya Oma. Semoga ada mujizat dari Allah. Oma Tabita bisa sehat, kembali sehat seperti sedia kala ya. Nah teman-teman, udah jam 3 lewat ya sore. Waktunya untuk mempersiapkan makan malam buat majikan. Ini nama Bang Bombay. Kalau aku makan mie, ya ini laksa, ini sama pentolan. 16 kilo segini. Kongkong. $35 segini. Ini udah selesai teman-teman. Ini tuh daging sapi sebelum dioseng-oseng itu dibumbuin dulu. Ini pakai gula, masih tepung maizena, masih sedikit minyak, kecap asin. Selesai, kita diamin 15 menit. Jadi aku masaknya seperti ini. Jadi minyak ini direbus dulu ya, sekitar 15 menit baru kita angkat. Jadi teman-teman udah aku angkat ya, biar airnya turun dulu dan tunggu makan malam. Makan malamnya matikan, dagingnya tak senang diri doang. Jadi setelah tauseng-oseng baru kan oseng dengan bawang-bawang lainnya. Udah selesai. Bawangnya tak oseng. Jadi minyak tak masak lagi ya, airnya tak ganti, tak masuk lagi. Terus ini bumbunya dua tak masukin. Kita aduk-aduk guys. Terakhir kita oseng sayur. Majikanku sudah matang teman-teman ya. Nah teman-teman, ini makan malamku sudah matang juga. Uish, wow, mantap tak ya. Terus aku ada sayur sedikit. Nah, terus aku juga ada ketimun. Oke lah teman-teman, kita makan. Oke lah teman-teman, kita langsung makan. Uish, ini aku ada tambahin sambal. Jadi aku makan malam, aku pengen makan malam mie. Ya, ini mie laksa Singapura. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Wow. Ditambah mah sambalnya Kak Grace, mantap banget. Wah, pedes banget. Ketimun.
mie-nya ini lunyur banget. Jadi satu ikat itu banyak banget isinya ya, bisa satu mangkok gede seperti ini. Tambah sambal terus banget. Suapan terakhir pentolnya teman-teman, karena mie-nya udah habis, ini tinggal kuahnya.
Habis teman-teman ini tinggal kuahnya. Mie laksa mantap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.